Halo Fancy Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali ke usaha kami channel Fancy Tangga. Hari ini kita mau ada tamu. Tadinya kita mau makan, tapi kata mertua ada temannya mau datang berkunjung. Seperti yang kujanjikan, aku mau buat asam manis sama bapak mertua. Jadi kami mau persiapkan dulu. Oke? Titun. Tadi Titun. Jadi aku udah baru bangun jam berapa tadi? Jam 11. Karena aku tidur jam 5, edit banyak video tadi. Ini mak mertua lagi persiapkan makanan. Ini kayak salad gitu di dalamnya. Terus aku mau buat asam manis seperti janjiku sama mereka. Ini Mama Uli dan bapak mertua udah beli ikan. Kali ini guys, besar kali ikan ini. Jadi aku mau persiapkan dulu. Nanti keburu datang mereka, gak selesai. Ini nasinya udah kematangan ini. Biar gak rusak nanti. Jadi aku persiapkan dulu ya. Ini udah aku persiapkan bahannya, tapi yang buat bingung itu sekarang goreng ikannya, karena ikannya besar kali. Kualiku nggak aku bawa yang besar. Gak tahu aku mau goreng ke mana. Mungkin dipanggang. Ini bumbunya apa? Bahan-bahannya udah persiapkan. Mau pakai cabai nanti nggak usah kayak, soalnya aku mau taruh irisan cabai. Takut mereka kepedasan. Teman mertua itu. Tuh. Ini sudah lemas dia. Si Teodor lagi tidur dia. Ini daging persiapkan guys. Ini besar kali di soalnya 3 kilo kata mertua. Katanya di pasar beli ya tadi, nggak ada yang kecil, semuanya besar. Gak tahu mau goreng di mana sini. Kalau di mama, mama mertua pun segini ya besar. Segini-gini aja besar. Gak ada yang besar kali. Jadi aku masih mikir ke mana goreng ini. Harus nyari cara ya, atau enggak aku potong aja ya. Aku potong terus ini, nanti disiram aja di susu gitu. Cara dulu. Bingung sendiri juga aku. Karena di sini enggak ada kuali besar. Aku mau beli sama mereka nanti coba online. Kebanyakan kayak gini aja sini. Oh, kita lihat. Enggak ada kuali besar. Enggak mungkin ini aku pakai untuk goreng. Ini juga ayam mau dipanggang. Kalau ini air dari hutan ini ya, dari mata air di hutan minum. Nanti mungkin kalau ada waktu, kalau kita masih di sini kita buat video ambil air ke hutan. Aku coba ini enak kali Fancy Family. Ini isinya ini di dalam ini plum, isinya kacang kenari, terus atasannya ini sour cream ini apa namanya sour cream lah. Manis ini dessert. Aku fokus dulu lah, nyari dulu. Ketemu. Jadi ini ikannya, aku putuskan untuk kita potong kecil-kecil. Jadi biar bisa digoreng. Karena kuali mereka paling besar segini aja kualinya. Mana nak buat ini? Kami nggak bawa yang besar. Kita mau potong dulu ini baru goreng. Oke, keburu datang nanti mereka harus cepat-cepat. Oke? Jadi aku putuskan goreng ikannya, goreng, potong kecil-kecil. Karena nggak muat, karena kita pakai ini aja. Udah aku cariin semua, nggak ada ini ya, nggak ada apa aja, kuali yang besar. Ini kentang, ini marinasi apa? Apa namanya ini? Mentimun. Dan mertua, bapak mertua di luar dia juga lagi masak dia, lagi renovasi orang itu sih. Kita lihat itu aku lagi grill deh ya, lo bapak ini lagi di grill sama dia ayam panggang chicken. Besar
big sauce. Kurke. Ayam kurke Indonesia. Ayam. Ayam. Tak. Udah kita masak dulu, oke? Sekarang kita goreng ikannya, Bensi Family. Mama takut. Karena mama mertua aku udah pakai pakaian bagus, Harno. Gak boleh kena minyak. Oke, nanti gini lah, kalian udah tahu goreng. Terus nanti kita taruh ininya, sausnya, oke? Jadi Bensi Family, ini kita putuskan masak di luar di sini karena ini ikannya meletup-letup. Awak mertua bilang, wah nanti kena semua ini, kotor ini semua, kata. Karena gak ada kuali yang besar. Jadi kita goreng di luar pakai panggangan ini. Bapak mertua baru selesai panggang ayam. Mantap. Ini bapak. Goreng dulu ya guys, tercepat. Apinya besar. Di luar lagi ada kerja juga. Oke. Tak. Ini kasih. Ada lagi kerja juga orang. Tunggu ini dulu matang. Oke. Karena apinya kecil, kita harus taruh kayu. Tuh, bapak taruh kayu situ. Kayunya kita simpan di sini ya. Dari sini kita ambil. Oh, lihat banyak. Kita mau taruh besar apinya. Kalau enggak, minyaknya nanti meresap semua sama ikan ini. Bapak tolong aku. Oke, aku udah dari luar. Tamunya udah datang, tapi enggak enak kurekam karena ada anaknya. Oke, jadi sini kita enggak sembarangan. Karena kamu ada anaknya, udah pernah di dalam video saya, tapi ini baru ada anaknya soalnya masih bayi. Ini sekarang aku mau buat sausnya. Ini rasa manis ya, ini ikannya aku goreng. Terus tadi mereka datang, tuh kayak gini lah kalau bertamu. Mereka itu bawa ini, marinasi apa? Apa namanya? Mentimun. Terus ini jamur, oh daging. Ini daging. Ini jam apa namanya? Raspberry, ya. Ini dikasih lagi daging. Ini buatan mereka. Ini mereka potong daging, potong B2 mereka babi, dikasih sama kita. Ini dikasih biasa dibawa bir, dibawa ini kompot. Oke. Apa? Belum, Bapak masih mau taruh sausnya. Oke? Okay? Saus apa? Saus untuk ini, pakai nenas. Yang apa namanya? Asam manis. Mati kalau punya tadi. Oke, okay, aku masak dulu ini bersifat. Udah makan mereka. Aku belum ganti baju. Semua orang itu udah pakai baju bagus. Aku baru selesai dari lo. Ini udah matang Bensi Family. Kita tinggal itu sausnya. Ini sengaja aku taruh banyak ya. Mantap. Palingan Bapak mertua suka kan makan. Biar kena semua sausnya sama ikannya, jadi aku sebar-sebarin. Aku nggak taruh potongan cabai biar nggak kepedasan mari. Oke? Itu si Teodor, lihat kini itu. Halo, Sutiko. Halo, Bensi Family itu. Mama. Udah ya, aku kasih ini dulu. Jadi, Tetun. Ini kita sudah selesai makan, mereka sudah pulang. Tadi nggak kurekam, sayang kali tuh nggak kurekam tadi, tau kalian. Tadi reaksinya mantap kali, mereka suka sekali sama makanannya. Ini apa? Jadi pertanyaannya itu
buat kita semangatkan. Pas kuantar ke meja pun tadi orangnya tuh udah kayak, apa ini? Kok bagus sekali warnanya, gini-gini. Aku bilang sama Tana, sayang kali gak bisa kita videokan yang ngebuat reaksi mereka. Karena ditanyain semua, ini nanasnya kayak mana, ini cara masaknya. Semua ditanyain, ini ikannya harus gini kah? Atau yang harus utuh? Jadi aku jelas-jelas kalah semua tadi. Mantap kali tadi tuh, kalau dibuat video. Bagus sekali tuh tadi buat reaksi. Tapi ya mau gimana, ada anak-anak tadi, anak mereka masih kecil. Jadi kita gak ini, gak bawa. Ini dibawa sama kita juga, kue. Kue. Ini mama, masak terus dia capek, dia kasihan. Halo bapak. Kita mau beres-beres lagi tapi bentar lagi. Mungkin kita mau makan lagi bersama family. So mak, kayak mana sama manis? Super. Enak sekali. Kalau udah hidup api, di sinilah kita nongkrong. Gitu terus. Mama. Mak betul. Sibuk, kita mau cuci piring bentar lagi. Kita mau cuci piring guys. Masih sisa mantap. Lihat sausnya dihabisin. Ikannya gak dimakan. Habis sayurnya. Ini saking mantapnya dari kuah rahay. Mantap. Kita mau beres-beres dulu ya. Aku bantu dulu. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kalian buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.